24 pasangan bukan suami istri diamankan Satuan Polisi Pamung Praja Sumedang saat gelar operasi penyakit masyarakat ke sejumlah hotel dan kos-kosan. Selain itu, petugas pun mengamankan sejumlah pelajar yang tengah berpesta miras. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang berhasil mengamankan sebanyak 24 pasangan bukan suami istri dan sejumlah pelajar yang tengah pesta miras di salah satu hotel di Sumedang. Dari ke-24 pasangan tersebut, salah satu diantaranya warga negara asing. PLT Kasatpol PP Sumedang Denny Hanafiah menyatakan, dalam razia penyakit masyarakat atau pekat kali ini, sasarannya yakni hotel dan tempat kos yang sering kali disalahgunakan. Sebetulnya ini kegiatan rutin, pertama untuk kos-kosan, kemudian juga perhotelan yang ada pengunjungnya yang diduga pasangan bukan muhrim. Nah, setelah kami razia atau kami kegiatan ini, kita mendapatkan sekitar 24 pasangan yang diduga bukan muhrim. Seluruh pasangan yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata serta diberikan pengarahan. Sementara untuk pelajar yang terjaring razia, wajib dijemput orang tuanya. Namun sebelumnya, para pelajar tersebut diberikan pembinaan dan pengarahan. Diki Guntara, Bandung TV.